ini kita akan membahas ikan cupang terbesar di dunia. Ikan ini juga memiliki standar reguler ukuran, sebab ukuran ikan cupang akan menentukan harga jualnya. Dalam menentukan ukurannya, ikan cupang dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, dari segi ukuran panjang, dan kedua, dari segi umur cupang tersebut. Selain itu, ikan ini juga terkenal dengan warna-warni dan karakternya yang unik. Melihat ukurannya, tentu saja ikan ini memiliki bentuk yang besar dan juga kecil. Tetapi ukuran cupang ini tidak bisa dinilai dengan begitu mudahnya. Butuh proses yang panjang untuk mendapatkan ikan yang indah dan juga bentuk ukuran yang sempurna. Seperti ikan cupang terbesar di dunia ini contohnya. Ternyata jenis ikan cupang terbesar di dunia yaitu giant betta. Dinamakan giant betta artinya ikan ini seperti raksasa dalam golongan percupangan. Namun ikan ini bukan berasal dari Indonesia melainkan dari negara Thailand. Asal usul ikan cupang giant betta ini bermula dari seorang peternak ikan yang bernama Mr. Atapon atau dikenal Uncle Sala, pemilik dari Diamond Fish Farm di Thailand pada tahun 1999. Ia menemukan ikan tersebut bersama anaknya yang bernama Mr. Natai. Mereka memiliki ikan cupang ini dengan panjang ukuran 10 cm atau 4 inci. Dan mereka berniat untuk mengembangkan ikan ini menjadi jauh lebih besar. Setelah sekian lama mencari indukan dari betina dan jadikan pasangan ikan besar ini, mereka akhirnya menemukan indukan itu dengan menyeleksi ikan dalam 300-an akuarium yang mereka miliki. Mereka kemudian mengawin silangkan ikan tersebut agar mencapai bentuk dan ukuran yang dicita-citakannya. Rekor ukuran paling besar yang mereka temukan adalah 12,5 cm atau 5 inci. Rekor ukuran paling besar yang mereka temukan adalah 12,5 cm dengan umur 1 tahun. Nah, dari sanalah ikan ini akhirnya diberi nama giant betta. Ikan ini sempat dipasarkan oleh Uncle Salad dan anaknya pada tahun 2001. Kemudian, ikan ini ikut serta dalam kontes internasional di Amerika Serikat. Saat itu, ikan ini diberi harga $1,000 Amerika Serikat atau setara 10 juta pada saat itu.